YouTuber Pratiwi Novianti minta bantuan Presiden Joko Widodo terkait anak-anak asuhnya yang diambil paksa pihak Dinas Sosial. Seperti diketahui, pihak Dinas Sosial mengambil paksa anak-anak asuh dari ODGJ yang dirawat oleh Pratiwi Novianti pada Senin, 31 Juli 2023. Adapun alasan Dinsos mengambil bayi-bayi yang dirawat tersebut adalah soal prosedur. Perjuangan YouTuber Pratiwi Novianti mengambil anak-anak asuh yang dibawa Dinas Sosial tampaknya terus dilakukan. Terbaru, Pratiwi Novianti meminta bantuan Presiden Joko Widodo terkait anak-anak asuh yang diambil paksa oleh pihak Dinas Sosial. Melalui Instagram miliknya, sang YouTuber memohon kepada Presiden untuk membantunya karena anak-anak asuh yang dirawat diambil Dinsos. Lebih lanjut, Pratiwi Novianti juga menceritakan keadaan anak-anak asuh yang berada di panti asuhan setelah diambil Dinsos. Ia mengatakan bahwa 10 anak-anak asuhnya tinggal di dalam satu kamar dan hanya dengan dua pengasuh. Kendati begitu, Novi meminta tolong bantuan Joko Widodo di tengah kesulitan yang dialaminya mengambil anak asuh. Tak hanya kepada Presiden, Novi juga minta bantuan Kaisang Pangarep dengan menandai akun Instagramnya. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal YouTube tribunbanten.com. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share!